Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini berita yang baru saja kami terima mengenai Mufti Perak Tan Sri Harusani Zakariah yang dilaporkan meninggal dunia di unit rawatan rapi ICU Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh pada Ahad. Dan kabar duka itu dimaklumkan di laman Facebook Jabatan Mufti Negeri Perak sebentar tadi. Dan hantaran itu dimuat naik pada pukul 3.04 minit petang. Dan difahamkan, Allahyarham akan dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Melayu, Sungai Rapat. Minggu lalu, Allahyarham disahkan dijangkiti COVID-19 lebih seminggu lalu sebelum dilaporkan dirawat di unit rawatan rapi tidak lama kemudian. Memegang jawatan Mufti Perak sejak 1985, Allahyarham telah mengetuai pelbagai jawatan di peringkat negeri dan juga pusat. Antaranya, Pengerusi Jawatankuasa Penapisan Bahan-Bahan Terbitan Berunsur Islam, Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Lembaga Teks Al-Quran, Ahli Majlis Fatwa Kebangsaan dan Pengerusi Jawatankuasa Syariah Negeri Perak. Dan kami di Esra Awani ingin mengucapkan takziah buat keluarga Allahyarham dan seluruh rakyat Perak atas pemergian Allahyarham Tan Sri Harusani Zakariah. Dan pastinya pemergian Tan Sri Harusani ini meninggalkan satu impak yang besar. Dan untuk itu saya nak bersama dengan Datuk Seri Muhammad Anwar Zaini yang dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak yang juga ahli Dewan Negara Perak. Assalamualaikum, Datuk Seri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Datuk Seri, pertamanya kita semua sedia maklum bahawa jasa Allahyarham ini terlalu besar kepada umat Islam di Malaysia ini, khususnya di negeri Perak. Bagaimana legasi ini dapat terus dikekalkan? Saya berpegang inilah seorang yang berharap ilmuan. Apabila dia pergi, ilmu dia masih kekal hidup. Dan ramai murid yang menjadi murid kepada dia yang terus mengamalkan apa juga ilmu yang dia turunkan. Jadi walaupun jasad dan namanya sudah tak ada di dunia, tapi ilmu pendidikan dan adalah khazanah yang akan terus hidup dan kekal. Datuk Sri berada di Perak dan pastinya saling berhubung dengan Allahyarham. Pengalaman Datuk Sri yang boleh mencerminkan atau menggambarkan betapa dedikasinya Allahyarham dalam melakukan tugasnya. Saya berpeluang saya pada tahun mulai tahun 1991 dan selepas itu pula apabila saya menjadi ahli Dewan Negara di Perak, Mufti pun secara ex officio adalah ahli kepada Dewan Negara Perak. Dan apabila saya dilantik oleh Sultan menjadi ahli Majlis Agama Islam, saya dapat berpeluang bersama-sama dengan arwah Allahyarham dalam saya menganggap dia sebagai orang tua yang satu orang guru yang banyak kita boleh belajar dari ketegasannya dalam perkara yang dia tidak akan berkompromi. Jadi yang itu dia malah kadang-kadang meninggalkan satu rasa gerut kepada orang yang cuba nak mempersendakan hukum-hukum agama dan sebagainya. Itulah pengalaman yang saya pelajari dari dia. Dan secara tadi dia seorang yang bersifat seorang ayah. Kalau di luar kerja rasmi kita duduk berbual dengan dia, dia banyak suka menasihat. Kita boleh banyak soal jawab, bertanya dengan dia, meminta nasihat dan sebagainya. So, watak dia memang sebagai seorang bapa cuba nak nasihat seorang anak. Itu pengalaman peribadi saya dengan arwah. Datuk Sri, mengenali Tan Sri Harusani ini sebagai seorang ilmuan yang mempunyai pengalaman, ilmu pengetahuan yang cukup luas. Mungkin ada pesanan yang pernah dititipkan kepada Datuk Sri yang sehingga kini Datuk Sri tidak boleh lupakan, yang sangat terkesan kepada pribadi Datuk Sri? Ketegasan. Pasal saya juga berpeluang bersama-sama dengan Tan Sri menunaikan rukun haji. Dan waktu itu kami mengiring Raja Muda Perak, Tuanku Nazrin, menunaikan rukun haji. Dan saya melihat dalam semasa kami di Mekah dan di Madinah,
ketegasan Alahyar Rahman menasihatkan Duli Yang Termat Mulia untuk Raja Muda. Hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang wajib dan fardu. Jadi pada saya melihat Tan Sri dalam soal hukum, hukum agama. Dia berpegang Allah Ta'ala itu mengatasi segala-gala makhluk yang ada di dunia. Jadi the loyalty atau kesetiaan itu adalah menyampaikan ajaran yang tepat dan betul mengikut yang beliau fahami daripada Quran dan hadis. Jadi pengalaman dapat bersama haji bersama dan bersama kira kita berkampung di Mekah dan Madinah. Jadi kita dapat bersama waktu apa dan sebagainya. Itu pengalaman yang cukup yang paling berharga lah pada saya. Saya dapat, walaupun itu saya menunaikan haji kali ketiga, tapi saya dapat menunaikan kali ini bersama dengan seorang mufti. Datuk Sri, bagaimanakah golongan muda ketika ini yang mungkin tidak berpeluang atau berkesempatan untuk mengenali kepribadian Allahyarham dapat mempelajari sesuatu daripada Allahyarham, daripada kacamata Datuk Sri sendiri, apakah pendekatan ataupun pesanan-pesanan yang sepatutnya terus disampaikan dari satu generasi ke generasi yang lain? Saya tak fikir golongan muda jauh daripada mengetahui fahaman atau kaedah pendekatan Tan Sri Harutan. Sebab kalau di kalangan kita ya yang mengikuti cara-cara Tan Sri Harutan ini berhujah, ada ruang akhbar yang Allah Rahman menyuarakan pandangan atau menitipkan pandangan. Dan agak keras kalau dibandingkan banyak yang the fact pada fakta golongan muda menganggap dia begitu konservatif, itu maksudnya golongan muda juga tidak jauh daripada cara pembawaan fahaman dan tafsiran Tan Sri Harutan terhadap hukum-hukum agama. Oleh kerana itu, saya tidak fikir dia jauh dengan kumpulan muda sebab pada fakta kumpulan muda kadang-kadang merumah mengatakan tata hukum yang diletakkan agak begitu rigid. Itu menunjukkan golongan muda juga mengikut apa juga pandangan dan ulasan dia. Datuk Sri, kita memahami sebagai seseorang individu seperti Allahyarham yang berada di kedudukan sebagai mufti peringkat negeri yang antara lain tugasnya juga menasihati ketua agama negeri iaitu Sultan Perak dan juga peranannya terhadap pemegang taruh di negeri Perak itu, pastinya ingin untuk menyatakan teguran ataupun menyatakan ketegasan ataupun mungkin kesilapan atau kesalahan yang dilakukan bukan suatu perkara yang mudah. Tetapi bagaimana Datuk Sri melihat cara ataupun bagaimana Allahyarham ini menegur dalam penuh adab dan juga tertib tanpa mungkin mengguris hati dan perasaan pihak yang ditegurnya itu? Itu satu kebijaksanaan yang saya lihat ada kepada diri seorang yang sudah berpengalaman dan cukup berusia. Tetapi tidak juga dalam pengalaman saya sendiri, ada juga benda yang bila kita berjumpa balik dengan Tan Sri dan berunding balik dan menerangkan, Tan Sri juga dapat menerima balik pandangan saya. Kadang-kadang ada masanya kita ada terpaksa nak mengimbangkan antara adat dengan antara hukum. Tentulah dia akan memberikan pandangan pertamanya bagi hukum. Tetapi apabila kita pula cuba berhujah balik dari segi adat dan adab, dan Tan Sri nampaknya bolehlah memberi jalan tengah bagaimana nak menyimbangkan antara hukum dan pada masa yang sama pula tidak menggugurkan adat. Itu pengalaman saya dalam sama-sama bertanggungjawab waktu upacara pertabalan Sultan Perak yang ke-35. Sebab ada adat-adat raja dan ada juga hukum-hukum syariah yang perlu kita imbangkan supaya tidak bercanggah. Jadi Tan Sri seperti pendidikan seorang ulama akan memberikan pandangan-pandangan dan ulama sama apabila mendengar pula keperluan memenuhi adat-adat dan adab tertentu, akan memberi nasihat bagaimana jalan tengah yang dapat diambil supaya tidak
dinampak melakukan perkara-perkara yang syirik atau dianggap kurafat. Datuk Sri, kita mengenali Allahyarham Tan Sri Arun Sani sebagai seorang yang lantang menyuarakan pandangan dan menegur dalam pelbagai isu. Tetapi kalau kita ingat pada 2019 kami di Sarawak ini pernah menemu bual Tan Sri Arun Sani, dan beliau Allahyarham ada menyatakan bahawa antara isu ataupun keadaan yang menyebabkan salah satu perkara yang beliau tegur adalah mengenai rasuah, di mana berlakunya rasuah ini kerana kejahilan agama atau jahil agama, dan ini satu ketegasan ataupun legasi yang perlu diteruskan. Bagaimana perkara ini dapat disuarakan, maksudnya golongan ilmuan, agamawan memainkan peranan dalam semak dan imbang ataupun menegur mereka yang berkuasa sekiranya ada berlaku sebarang tindakan ataupun perkara yang bertentangan dari sudut bukan saja tata kelola pentadbiran tetapi juga dari sudut pandang agama? Saya subjek ni subjek yang sangat dekat di hati saya. Saya juga bila disentuh soal rasuah, pecah amanah, salah guna kuasa, saya mengingatkan saya balik kepada kisah Sultan Perak sendiri sewaktu sempena sambutan 50 tahun Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam, MKI. Satu perkara yang menjadi persoalan saya sampai hari ini, apakah kelebihan cara penyampaian ilmu agama pada era Tan Sri Arun Sani menjadi anak sekolah? Dan saya merasakan waktu saya menjadi anak sekolah, saya sudah berusia 70 tahun sekarang, waktu itu saya mengenal agama tidak pun dalam secara formal dalam sistem pendidikan di sekolah kerajaan. Saya mengenal ilmu agama hanya di surau-surau dan di masjid mengikut kelas-kelas agama. Berbanding hari ini, sudah diwajibkan mata pelajaran agama di sekolah, ada sistem peperiksaan yang teratur, ada fakulti Islam. Berbanding dengan zaman Tan Sri Arun Sani, hanya ada sebuah kolej Islam. Sekarang ini ada fakulti Islam, ada akademi pengajian Islam, ada ijazah sampai PhD. Ramai hari ini yang bergelar doktor dalam bidang agama. Tetapi saya rasa dari segi kesan kesedaran, itu yang membuatkan hari ini saya lihat generasi terkemudian tidak langsung rasa malu, takut untuk melakukan rasuah, malah secara terbuka begitu berani meminta rasuah, dan secara terbuka pula membelanjakan, menunjukkan kekayaan dan kemewahan daripada wang rasuah. Jadi pada saya, satu kegagalan sistem menerapkan nilai Islam kepada generasi hari ini. Itu tafsiran saya. Baik, terima kasih Datuk Seri Muhammad Anwar Zaini, ahli Dewan Negara Perak yang juga merupakan yang dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, berkongsi pengalaman dan secebis ilmu yang dapat kita kongsikan daripada ilmuwan Tan Sri Arun Sani yang meninggal dunia, dilaporkan meninggal dunia petang tadi. Dan pastinya sebagai seorang ilmuwan dan juga agamawan, ini mempunyai peranan yang sangat besar dan jasanya yang sangat besar. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri di atas perkongsian itu tadi. Dan dalam masa sama, pemergian Allahyarham Tan Sri Arun Sani juga menyebabkan ramai pihak terpanggil untuk berkongsi pandangan dan betapa mereka merasa sangat terkesan dengan pemergian ini. Antaranya Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dr. Zulkifli Al-Bakri, yang turut memuat naik gambar kenangan bersama dengan Allahyarham Tan Sri Arun Sani di laman Instagramnya. Dan kalau kita sudah mendapatkan Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri di talian ketika ini. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri, sebentar tadi memuat naik sekeping gambar antara Datuk Seri dengan Allahyarham Tan Sri Arun Sani. Dan dalam ruangan caption itu menyatakan Tan Sri, Datuk Seri sering jika ada kesempatan ke negeri Perak akan mesti akan berjumpa dengan Tan Sri Arun Sani. Adakah
ini satu perkara yang sering dilakukan berkongsi, dan apakah perkara yang sebenarnya dibincangkan kalau Datuk Seri berkunjung melawat Tan Sri Arusani? Bismillahirrahmanirrahim, saudara Amsa dan juga kawan-kawan sidang penonton yang saya kasihi sekalian. Saya lafazkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Sesungguhnya kematian para ulama ini adalah satu perkara yang amat kita rasa sedih, dan kita rasa ini adalah perkara yang menjadi hal yang semua akan tersentak dan berduka cita. Maka benarlah kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apabila matinya seorang alim, maka dipatahkan tombok kekuatan Islam dan tak mungkin dapat digantinya kecuali yang benar-benar layak. Kerana kematian para ulama ini merupakan musibah, dan bertambahnya musibah bila kematian mereka secara berduk-duk lepas seorang demi seorang meninggalkan kita. Kadang-kadang hanya dalam satu tahun atau dalam masa yang dekat, kita tengok ramai tokoh yang telah dipanggil ke hadrat ilahi. Lebih bahaya daripada itu apabila umat dari sudut maknawinya, dengan perginya para ulama, mereka kekal dalam keadaan jahil, dan sebahagian mengambil tempat ulama, memakai pakaian-pakaian ulama, menggunakan gelaran ulama, tetapi tanpa disandarkan kepada ilmu, petunjuk dan kitab yang bercahaya. Apabila mereka berfatwa tanpa disandarkan ilmu, maka penghakiman dan cara yang mereka lakukan adalah menyimpan daripada asas kebenaran. Sejujurnya, Tan Sri almarhum yang saya kenali sejak mungkin lebih 20 tahun yang lalu secara dekat, merupakan salah seorang ulama Rabbani yang amat hebat, membentuk ilmu dan akhlak kepribadian serta hubungan dengan Allah. Saya petik firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 79, walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Dan tetapi sepatutnya ia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbaniyyin yang menyembah Allah dengan ilmu dan beramal dengan sesempurnanya. Kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab itu dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Apabila kita sebut ulama Rabbani, ia mengetahui dan beramal. Beramal dan ikhlas. Ikhlas kemudian benar. Benar kemudian sabar, yakni tetap dan istiqamah. Atas kebenaran mereka hidup, dan atas kebenaran mereka, mereka sanggup mati. Kalau kita tengok pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fi Wada' Al-A'lam, tak syak lagi bahawa wujudnya para ulama yang amil, yang beramal menjadi guru dan pendakwah kepada ummah. Mereka adalah rahmat Allah dan nikmat kepada umat sejagat. Mereka menerangkan kebenaran, menolak kebatilan, menghilangkan syubhah, mentashihkan mafhum, memimpin tangan manusia ke lapangan Tuhan, menyeru ke arah kebaikan, cegah ke arah daripada kemungkaran, berkata benar sekalipun pahit, tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela dan balasan orang-orang yang zalim. Benarlah firman Allah, allazina yuballighuna lirisalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Para nabi dan mereka yang mengikut jejak langkahnya sentiasa menyampaikan syariat. Hanya takut kepada Allah dan takut melanggar perintahnya. Dan mereka tak takut kepada sesiapa pun kecuali Allah. Dan cukuplah Allah menjadi penghitung. Kalaulah tanpa bintang di kalangan ulama, nescaya kejahilan menguasai kita semua. Dan ilmu akan sentiasa tidak berkembang. Kesesatan mengalahkan petunjuk. Ketika itu kegelapan kebatilan akan menuntut cahaya kebenaran, dan tentera kebenaran menerima kekalahan ketika berhadapan sejumlah kejahatan.
apa yang berlaku kepada Tan Sri Harusani, saya menganggap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfauna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu ini akan dipikul oleh setiap zaman dan generasi yang adil sifatnya. Mereka akan membasmi penyelewengan yang melampau dan ajaran ahli batil di samping takwilan yang jahil, orang-orang yang jahil. Justru apa yang saya nak nyatakan di sini adalah apa yang kami sebutkan tadi, sebenarnya Tan Sri Harusani almarhum yang amat saya hormati mempunyai sifat-sifat yang kami katakan ulama Rabbani dan juga sebagai pewaris para Nabi. Dan ketika mana kami berbincang banyak perkara tersentuh soal-soal hukum, soal-soal berkenaan dengan masyarakat, kenegaraan dan juga apa yang sepatutnya kita semua pandu masyarakat ke arah kebaikan. Saya merasa cukup terkesan apabila bertemu dengan Tan Sri Harusani. Banyak info-info yang baik yang sama-sama saya junjung dan saya ikut, saya boleh jadikannya sebagai pedoman tak kala pandangan dan idea yang tuntas dikemukakan, terutamanya dalam isu-isu semasa, kerana pengalamannya yang lama dan tajribatul hayah, khibrah dengan pergaulan para ulama sebelum daripada kita semua yang sempat beliau bersama-sama, sudah tentu mematangkan beliau, dan ini sebagai hikmah yang mungkin banyak kita boleh pelajari dan kita ambil. Bak kata al-hikmatu dallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahakku biha. Hikmah itu barang kehilangan orang yang beriman. Di mana seseorang itu mendapatinya, maka dia berhak untuk dia mengambilnya. Justru saya tak kata wala uzaki ahadan illallah, saya tidak puji seseorang semata-mata kecuali Allah, dan saya tak katalah kepada Tan Sri Harusani kecuali apa yang dia ajar kepada kita, menyatakan bahawa beliau seorang yang baik, seorang yang ikhlas, seorang yang sabar, seorang yang beramal, seorang yang berani mengatakan kebenaran walaupun sekalipun pahit, seorang yang mempunyai pemikiran yang tuntas, dan seorang yang banyak meraihkan situasi dan suasana serta maslahah. Fajazahullah khairul jazak. Mudah-mudahan Allah tempatkan Tan Sri almarhum bersama dengan para Nabi syuhada salihin pada hari akhirat kelak, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ulaika allazina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Datuk Sri, kita memahami bahawa individu seperti Allahyarham Tan Sri Harusani ini seorang ulama sejati, ulama Rabbani ini, pemergiannya sangat meninggalkan kesan terhadap diri kita. Lebih-lebih lagi apabila kita sebab maklum, tidak dinafikan kematian itu sudah pasti, tetapi hakikat kebenaran bahawa Allahyarham Tan Sri Harusani meninggalkan kita kerana wabak COVID-19 ini sangat memberikan kesan dan juga satu tamparan realiti sebenar keadaan kita ketika ini. Dan Tan Sri, Datuk Sri Doktor juga pernah diuji dengan wabak COVID-19 ini. Bagaimana pentingnya ataupun kita boleh saling mengingati, bagaimana golongan agamawan, ilmuwan di sana, di luar sana boleh memainkan peranan untuk terus memperingati, mengingatkan, menasihat masyarakat di luar sana bahawa wabak ini benar dan ia telah meragut nyawa seorang individu ulama Rabbani seperti Allahyarham Tan Sri Harusani. Okay, saya sejujurnya menyatakan firman Allah Taala, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Mafhumnya takutlah kamu fitnah yang tidak
terkena hanya kepada di kalangan orang zalim, di kalangan kamu. Para ulama bila menafsirkan makna fitnah, iaitu sebarang bentuk ujian yang Allah kenakan kepada satu-satu ummah atau manusia yang sifatnya bukan hanya dengan sebab orang itu salah, tapi bila terkena dia mengumumkan kepada keseluruhannya. Salah satunya adalah melalui ujian berkenaan dengan pandemik COVID-19 ini. Senaraian yang saya dapati dan maklumat sedikit yang saya dapati, memang ramai di kalangan ulama juga yang dikenakan ataupun terkena musibah COVID-19 dan ada yang meninggal dunia. Termasuk di kalangan ulama di Jordan dan juga di tempat-tempat lain. Dan hari ini kita dengar Tan Sri. Kita nyatakan bahawa masalah tentang penyakit COVID-19 ini, bila mana dia datang, dia akan menambahkan lagi penyakit-penyakit yang lain yang memungkinkan seseorang sampai kepada tahap menerima kematian. Justru bila kita lihat di hadapan kita dan real fakta seperti itu, maka sewajarnya para ulama saling beringat-ingatan dan saling memberi pesan-pesanan kepada seluruh umat bahawa apa yang telah diputuskan oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan sebagai contoh, begitu juga apa yang telah kita dapati daripada pertanyaan kepada institusi fatwa dan badan fatwa dunia seperti Majma' Al-Fiqh Al-Islami, seperti Dar Ifta' Al-Misriyah, seperti Syekhul Azhar sendiri melalui majlis Syuyukh Al-Azhar yang telah menghantar surat kepada kami bila kami tanya, termasuklah Syekh Abdullah bin Bayyah, semuanya sekata dan senada bahawa isu pandemik COVID-19 ini adalah satu isu yang perlu ditangani dengan sebaik mungkin oleh umat Islam, di mana pandangan seperti pakar-pakar atau ahli ikhtisas, kalau tempat kita, Kementerian Kesihatan Malaysia. Begitu juga dengan mereka yang berkeahlian tinggi dalam hal seperti ini dengan pengetahuan yang mendalam. Alangkah baiknya apabila kita mengambil pandangan tersebut berdasarkan firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah kamu tanya kepada mereka yang mengetahui kalau kamu tidak mengetahui. Justru saya nasihatkan pada diri saya dan juga kepada seluruh rakyat mengambil iktibar daripada apa yang berlaku dan kematian demi kematian yang kita tahu dari sehari ke sehari, begitu juga peningkatan kes menginsafkan kita, menjadikan kita benar-benar menghayati dan benar-benar memahami apa yang situasi berlaku sekarang ini. Apa yang diusahakan oleh kerajaan Malaysia melalui KKM, melalui MKN sebenarnya adalah semata-mata untuk memaslahatkan rakyat dengan keselamatan yang baik. Sebarang tindakan-tindakan termasuk dalam khusus keagamaan berdasarkan kepada maslahat dan maqasid syariah. Kerana kita berpegang dengan apa yang dinyatakan tasarruful imam ala ra'iyati manutum bil maslahah. Sebarang tindakan pemerintah terhadap rakyat mesti diikat dengan maslahah. Justru sekali lagi saya menginsafi dan mengajak kita semua sama-sama menjaga SOP, sama-sama bervaksin apabila sampai masa dan kita diminta untuk bervaksin. Tujuannya tak lain, tak bukan. Kita lindung diri kita saat yang sama, kita lindung orang-orang yang lain juga, rakan taulang, bahkan keluarga yang akrab dengan kita. Datuk Sri, hakikat bahawa pemergian Allahyarham Tan Sri Dr. Harusani Zakariah yang disahkan positif COVID-19 ini satu perkara yang fakta yang tidak dapat kita nafikan bahawa wabak itu benar, tetapi dalam masa sama juga peranan ilmuwan dan juga agamawan untuk menjelaskan dari sudut agama berkenaan dengan wabak ini, berkenaan dengan
usaha untuk kita melindungi diri juga penting, dan peranan agama itu tidak dapat kita nafikan memainkan peranan ataupun sedikit sebanyak membantu membentuk sebuah masyarakat. Tetapi dalam masa sama, kalau kita lihat sepanjang Allahyarham Tan Sri Harusani berkhidmat, beliau telah menjawab pelbagai jawatan daripada sebagai kadi di Jabatan Agama Pulau Pinang, kemudian sebagai mufti Perak, sejarah yang cukup panjang. Tetapi lebih 3 dekad itu pelbagai sumbangan yang telah diberikan. Bagaimana Datuk Sri melihat perkembangan Islam di negara kita ini sepanjang lebih 3 dekad dengan mengambil kira peranan signifikan peranan Allahyarham sejak 1985 sehingga kini? Saya sebenarnya mengakui peranan yang dimainkan oleh Tan Sri almarhum, dan 3 dekad bukanlah satu masa yang pendek. Lama mereka telah bersama dalam arena kefatwaan dan ilmu Islam ini. Buah fikiran beliau juga membentuk beberapa cadangan-cadangan yang baik yang diterima pakai. Bahkan kalau kita lihat dalam situasi fatwa di Malaysia yang adanya muzakarah yang dibincangkan pelbagai isu, pandangan-pandangan Tan Sri dan juga sebahagian para mufti begitu tuntas, yang banyak memandu kerajaan dalam membuat satu-satu hukum. Sebagai contoh, tahun lepas sahaja kita buat kali pertama dalam sejarah membincangkan dan mengadakan mesyuarat fatwa lebih daripada 11 kali. 11 kali. Biasanya 2 kali atau 3 kali setahun. Paling banyak 4. Ini menunjukkan bahawa kerajaan akan mengambil pandangan daripada para mufti, para ulama cendekiawan, dan akan mengikut pandangan-pandangan yang tuntas seperti itu. Bahkan saya sendiri telah membentangkan dalam mesyuarat kabinet beberapa kali pandangan-pandangan yang diterima pakai oleh kerajaan Malaysia. Jadi peranan yang dimainkan oleh Tan Sri, oleh Ashabus Samahah, para mufti, oleh agamawan ini tidak syak lagi amat membantu dan amat menyokong apa yang akan diambil sebagai satu pedoman oleh pihak kerajaan dari semasa ke semasa. Jadinya, bila mana kita melihat, oleh kerana Tan Sri cukup berpengalaman dan lama, sudah barang tentu banyak idea-idea, buah fikiran yang kita terima dan kita ambil, juga pandangan-pandangan serta pendapat-pendapat yang tuntas dan baik yang memungkinkan kita mengemukakan solusi atau jawapan serta mengambil tindakan dalam apa-apa yang kita lakukan dari semasa ke semasa. Saya menyatakan bahawa apa yang diusahakan serta apa yang dilakukan oleh Tan Sri amat-amat baik, dan saya amat-amat menghargai mewakili Kerajaan Malaysia di bawah kementerian saya, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Kami merakamkan ucapan takziah secara langsung dan merasa amat duka cita atas pemergian almarhum. Semoga sebuah ketabahanlah yang menghiasi keluarga almarhum, bahkan kepada ummah sekaliannya, dek kerana pemergian yang kita tak sangka begitu pantas dengan apa yang kita dengar pada hari ini. Datuk Sri, kita mengenali Allahyarham sebagai seorang yang banyak menyuarakan pendapat, dan juga dalam masa sama peranannya sebagai ulama itu banyak meredakan ketegangan, terutama yang melibatkan isu-isu sensitif. Pada pandangan ataupun pendapat Tan Sri, bagaimana keupayaan ulama seperti Allahyarham ini perlu ada dalam ilmuan agama, terutama dalam menguruskan pertembungan ideologi yang mungkin boleh menimbulkan kekhawatiran dalam kalangan masyarakat Islam?
Ya, yang pertama sekali, apa yang kita sedang bentuk sekarang ini dengan memperkasakan jawatankuasa fatwa kebangsaan juga kepada agamawan, para mufti yang kita sentiasa mengambil berat dan prihatin pandangan-pandangan mereka, buah fikiran mereka. Dan alhamdulillah, sebagaimana yang saya nyatakan, hadis Nabi menyebut la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq. Sentiasalah umatku ini akan ada satu puak yang mana ia sentiasa menzahirkan kebenaran. Jadinya inilah Islam yang sifatnya selepas daripada satu generasi akan datang generasi yang lain. Mungkin suasana yang berbeza, keadaan yang berbeza, uslub yang berbeza, tetapi matlamatnya tetap sama. Dia akan mengikut yang dipedomankan oleh manhaj Rabbani, mengikut hadiyun nabawi, mengikut kitabullah dan mengikut apa yang sepatutnya dilakukan oleh ummah sejagat. Jadi saya menganggap apa yang ditinggalkan oleh Tan Sri juga merupakan satu tanggungjawab kepada kita semua untuk sama-sama menzahirkan kebenaran dan menyampaikannya dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan, di samping kita sentiasa bertaut dan bekerjasama supaya para ulama dalam masalah-masalah yang hakiki dan besar bersifat satu nada dan senada. Sebagaimana kaedah menyebut nata'awanu fi mattafaqna alaih wa yahzuru ba'duna fi makhtalafna fih. Perkara yang menjadi sepakat hendaklah kita bersatu padu. Perkara yang menjadi khilaf, kecil-kecilan, masalah cabangan, maka bolehlah kita uzur-menuzurkan. Maknanya masing-masing dengan pandangan-pandangan seperti mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, maka semuanya untuk ijtihad menuju kepada Allah, yang itu diizinkan. Tetapi masalah asas seperti ajaran yang sesat, menyeleweng, maka itu tidak boleh untuk kita bertelingkah antara satu sama lain. Keduanya, kita perlu mengenali di mana fiqh aulawiyah, fiqh keutamaan. Apakah yang sepatutnya kita dahulukan dan apakah sepatutnya menjadi yang kedua atau yang ketiga. Ini semua berdasarkan pengamatan, berdasarkan tajribah atau pengalaman yang panjang, maka di situ juga akan diambil kira tak kala satu-satu keputusan yang akan dikemukakan. Justru sekali lagi saya nyatakan bahawa jasa yang dimainkan oleh Tan Sri almarhum adalah amat-amat besar. Saya ucapkan jazakallahu khairul jazak. Datuk Sri, kita memahami bahawa seseorang individu seperti sosok seperti Allahyarham Tan Sri Harusani ini banyak membentuk kepribadian ataupun sudut pandang anak muridnya, terutama sekali sebagai seorang yang cukup berpengalaman, ilmuwan yang sering menitipkan nasihat. Mungkin ada sedikit nasihat yang pernah diberikan kepada Datuk Sri sendiri sebagai memori. Apa pesanan ataupun ilmu yang pernah dikongsikan Allahyarham kepada Datuk Sri? Saya melihat apa yang dari segi gerak kerjanya atau cakapannya itu sebahagian daripada nasihat kepada saya sendiri. Pertamanya, keberanian dalam mengutarakan pandangan-pandangan. Keduanya, beliau banyak berterus terang. Dan dalam keadaan seperti ini, kita akan tengok sedikit sebanyak seolah-olah nampak pertembungan dengan orang itu, dengan orang ini. Perkara seperti ini adalah baik. Tak kala dia mengemukakan pandangan, kerana kadang-kadang pandangan yang dikemukakan itu menyebabkan sebahagian daripada tindakan-tindakan yang hendak dilakukan akan di i'adatun nazar atau dilihat semula.
Persoalan seperti inilah yang karangkali saya merasakan cukup baik. Orang sepertinya apabila kita akan melihat dari sudut-sudut yang lain pula yang sudah tentu apabila dapat sama-sama kita gabungkan pandangan tersebut, akhirnya satu solusi yang terbaik yang memungkinkan satu-satu pandangan atau pendapat serta tindakan untuk dilakukannya. Jadi itu antara yang saya lihat sama ada di Dada Akhbar atau secara langsung dalam seminar, dalam pandangan-pandangan yang saya bersama dengannya dan saya amat-amat menghormatinya dan banyak mempelajari dari sudut pandangnya. Mudah-mudahan ia memberi kebaikan kepada kita generasi yang kemudian ini. InsyaAllah. Terima kasih Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, berkongsi ilmu ataupun pesanan yang pernah Datuk Seri dapat daripada Allahyarham Tan Sri Harusani. Baik, terima kasih Datuk Seri di atas perkongsian itu tadi. Kita akan berhenti rehat seketika, tapi untuk anda yang baru saja menonton kami, ini laporan yang baru saja kami terima mengenai pemergian Mufti Perak Tan Sri Harusani Zakaria yang dilaporkan menghembuskan nafas terakhir di unit rawatan rapi ICU Hospital Raja Permaisuri Bainon Ipoh petang tadi. Dan kenyataan itu ataupun perkara itu dimaklumkan melalui satu muat naik di laman Facebook kira-kira jam 3-4 minit petang tadi. Dan kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Masyarakat seolah-olah kelihatan sudah pun letih ataupun kelesuan.